12 order 200.000. 20 order 196.000. Kira-kira kalian pilih yang mana, geng? Pasti banyak yang jawab. Jelas yang 12 order 200.000 lah, Bang. Ngapain gua capek-capek nyari 20 order penghasilan cuman 196.000. So, ini yang bakalan kita bahas, geng. Ya, mudah-mudahan pembahasan gua kali ini bisa mengedukasi, bisa membuka wawasan kalian yang pola pikirnya masih seperti ini. So, simak terus ya, geng. Sebelum kita lanjut, geng, seperti biasa subscribe dulu, geng, ya. Jangan lupa di-subscribe. Just informasi buat kalian yang mungkin gak sengaja nyasar di channel Kupas Tuntas ini. Just informasi, geng, channel ini hanya membahas seputar dunia ojol aja. Jadi silakan kalian kepo-kepoin channelnya. Kalau kalian suka langsung di subscribe, geng. Dengan kalian menjawab pasti yang 200.000 lah, Bang, ngapain capek-capek 20 trip penghasilan cuma 196.000. Sebetulnya sangat-sangat manusiawi, geng, dengan kalian menjawab seperti itu. Tapi gue bakalan kupas secara tuntas di video kali ini supaya wawasan kalian berubah, supaya wawasannya terbuka. Jadi penjelasan menurut gue adalah yang kalian lihat itu cuman hasil, geng. 200.000 itu adalah hasil, ya. 196.000 itu adalah hasil. Sementara prosesnya ada di 12 trip dan di 20 trip. Dengan melakukan proses 12 trip, kalian akan menghasilkan 200.000. Dengan melakukan proses 20 trip atau order, kalian akan menghasilkan 196.000. Mayoritas dari kita semua itu yang dilihat adalah hasilnya tanpa mempertimbangkan prosesnya. Sementara untuk sistem algoritma Gojek yang dilihat itu proses bukan hasil. Gimana, geng? Udah mulai sedikit terbuka belum wawasannya? Masih belum juga? Oke, gua perpadat lagi ringkasannya, penjelasannya. Jadi gini, geng. Sistem algoritma Gojek itu yang dilihat adalah riwayat penyelesaian order, bukan hasil. Tolong digarisbawahin, geng. Sekali lagi gue jelasin, yang dilihat adalah riwayat penyelesaian order, bukan hasil, geng. So, kalau kalian melihat hasil, apakah dengan 12 trip itu akan bisa menjamin penghasilan kalian akan terus-menerus secara konsisten mendapatkan 200.000 kalau yang kalian lihat hasil? Karena untuk sistem algoritma Gojek bukan itu yang dilihat. Ya, udah sedikit terbuka nih, geng, ya. Coba bandingin dengan yang 20 trip 196 order. 20 tripnya nih yang kita garis bawahin. Dengan kalian bisa menyelesaikan riwayat penyelesaian order setiap hari 20 trip, maka secara otomatis penghasilan pun akan mengikuti, bisa-bisa bahkan lebih dari 200. Paham ya, geng? Jadi jangan lihat hasilnya, geng. Ya, perbanyak dulu riwayat penyelesaian ordernya. Bang, gua kan nyari duit, Bang. Bukan nyari trip. Ya iya, bener, geng. Gak ada yang salah dengan omongan kalian seperti itu, tuh gak ada yang salah. Cuman masalahnya kalian harus bekerja cerdas, jangan bekerja keras terus. Ya. Perbanyak riwayat penyelesaian order kalian, semakin banyak penyelesaian riwayat order kalian, maka penghasilan pun akan mengikuti, akan banyak juga. Jangan hari ini lu dapat 200, besok lu dapat 100. Hari ini lu dapat 200, besok lu anyep akunnya. Lu pilih mana, geng? Pilih lu prosesnya dulu lu jalanin, atau lu berharap hasil yang besar tapi gak konsisten. Sementara dengan lu menjalankan tips-tips atau saran-saran yang gua kasih, dan udah banyak contoh yang sukses melakukan saran-saran gua itu, otomatis hasil pun akan mengikuti.
Udah jelas ya geng, semoga kalian paham dengan video singkat gua ini, penjelasan singkat gua ini. So, kerja cerdas ya geng, jangan kerja keras mulu. Oke, itu aja dari gua geng. Assalamualaikum, salam satu aspal geng.